Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Saya Aslam Muhsin Abidin, pengasuh Pondok Pesantren Qudwatuna atau Qudwatuna Islamic Boarding School yang berlokasi di Manna, Bengkulu Selatan. Di samping saya adalah Dr. Sulaiman. Beliau adalah kepala SMPIT Qudwatuna Islamic Boarding School. Hari ini kami sedang berada di BSD Bumi Serpol di Tangerang dalam kegiatan Muslim Life Fest, yaitu pameran pendidikan di mana Qudwatuna Islamic Boarding School, Pondok Pesantren Qudwatuna, ikut meramaikan Muslim Life Fest, yang ikut bersama dengan pesantren-pesantren yang lain, lembaga pendidikan yang lain, bersama mengenalkan program Qudwatuna Islamic Boarding School ke khalayak, ya, para pengunjung. Maka Qudwatuna Islamic Boarding School, Pondok Pesantren Qudwatuna di Manna Bengkulu, kami kenalkan juga di Muslim Life Fest ini. Dan insya Allah, ya, kita akan melangkah setahap demi setahap untuk membentuk, mewujudkan Pondok Pesantren Qudwatuna yang berunggulkan Al-Quran, ya, santi-santinya insya Allah, ya, unggul di dalam Al-Quran, unggul di dalam akademik, ya, dan sebagai salah satu bagian bagaimana kita mensosialisasikan Qudwatuna Islamic Boarding School atau Pondok Pesantren Qudwatuna, kita hadir di Muslim Life Fest. Semoga keikutsertaan Qudwatuna Islamic Boarding School di Muslim Life Fest tahun ini mendapatkan sambutan yang hangat dari masyarakat yang berkunjung ke pameran ini. Demikian kami dari kegiatan Muslim Life Fest. Saya Aslam Muhsin Aminin, pengasuh Pondok Pesantren Qudwatuna, dan Ustaz Dr. Sulaiman sebagai kepala SMPIT Qudwatuna Islamic Boarding School. Mohon doa dukungan dari Bapak dan Ibu semua, dan untuk santi-santi Qudwatuna, semangat. Qudwatuna sudah melanglang buana untuk dikenalkan di Jakarta dan insyaallah untuk se-Indonesia. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.